pagi hari ini diduga sopir mengantuk. Sebuah bus terlibat kecelakaan dengan dua buah truk tronton di Jalan Pantura, Pati, Jawa Tengah. Akibat kejadian ini, 6 orang meninggal dunia. Aku pertama, kedua nobro trailer. Bus yang membawa 28 penumpang ini melaju dari arah Surabaya menuju Semarang, tiba-tiba oleng dan menyenggol truk tronton yang melaju dari arah yang berlawanan. Diduga kecelakaan terjadi karena sopir bus ini mengantuk. Selain itu, saat kejadian kondisi hujan atau jalan licin akibat hujan deras. Akibat kecelakaan, 6 orang meninggal dunia, termasuk sopir bus dan 3 lainnya menjalani perawatan di rumah sakit. Polisi saat ini masih mendalami penyebab kecelakaan. Loh, BC mari nobro aku pertama, kedua nobro trailer. Bus berjalan oleng ke kanan. Dimungkinkan supir ini mengantuk. Dia mengambil jalur dari arah berlawanan sehingga terjadi tabrakan. Korban meninggal dunia berjumlah 6 orang. Kecelakaan juga terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Tabrakan antara kendaraan elf dan satu truk towing menyebabkan 6 orang meninggal dunia. Terjadi laka lur di daerah Bangsering Utara mau nyampe. Penumpang selamat menyebut sopir elf melaju ugal-ugalan hingga akhirnya menabrak truk pengangkut ekskavator yang datang dari arah berlawanan. Akibatnya ikatan ekskavator terlepas dan menimpa salah satu mobil elf. Keempat orang meninggal di lokasi kejadian dan 2 orang lagi meninggal setelah dibawa ke rumah sakit. Sejumlah penumpang selamat dan sopir masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan. Terus ngangkut, ada penumpang diambil, ada penumpang diambil. Tapi ugal-ugalan emangnya. Wah, ngeri. Supirnya ugal-ugalan.